Facebook itu lagi pada viral ya, tentang ibu PNS yang statusnya kayak dia agak nggak sangat bagus ya, sangat ya beginilah. Ya ibu-ibu please, jadi ibu PNS itu ya alangkah ya, alangkah lebih baiknya ibu itu jadi ya suri teladan ya, serius jadi teladan, karena PNS itu kan abdinya rakyat mestinya ibu. Nah kalau misalnya buat next time kalau mau upload di Facebook ya mending yang kata-kata yang lebih menarik ya ibu ya, apa namanya, semua orang punya kesalahan tapi ya jangan diulang lagi next time. Buat para PKW dan ya yang pada bekerja ya di luar negeri, yang kerjanya ngosok WC ya, kalian gak sendiri kok, saya sendiri istrinya bule, kadang saya juga masih ngosok WC kok, bener. Saya masih bersihin rumah, masih cuci baju ya, masih jemur baju, masih gosok baju, itu lumrah. Karena di luar negeri itu kita semua harus mandiri. Dan di sini biaya untuk bayar asisten rumah tangga itu juga kan mahal ya. Jadi please kembali ke objek ya, atau materi ya. Buat ibu yang PNS, please kedepannya jangan diulang lagi. Taruhlah kata-kata yang positif, yang manis, biar banyak yang memaafkan ibu. Dan mungkin kalau sekarang masih heboh di apa ya, di viral di Facebook atau YouTube, ya emang itu semua ya namanya akibat ya. Makanya untuk ke depan kalau mau status apa di Facebook, please kita pikir dulu akibatnya, jangan tinggal post aja gitu. Atau mungkin kalau mau berantem ya, kalau nggak suka sama orang mending ke privat, apa japri ya, jalur pribadi gitu, malah asik, malah berantemnya lebih seru bu. Jangan nulis-nulis di Facebook terus nggak ditulis nama, kan bisa jadi sekarang you see malah jadi viral ke seluruh dunia, sampai yang di Inggris loh bu, saya apa nggak malu ya. Kalau terusan juga kan cuma gara-gara ngosak WC bu, ngosak WC, even istri bule juga ngosak WC bu ya. Buat para TKW juga ya, gimana ya, please calm down, gak usah marah-marah ya. Ya kalau udah namanya manusia punya kesalahan ya diharap dimaafin ya. Buat ibu PNS yang agak gak sopan ya, para TKW please, salam damai dari Inggris ya, love you all. Bye.